Kejayaan peradaban maritim di wilayah Nusantara pada masa lalu pernah memunculkan kota-kota internasional yang maju dan terbuka. Pada abad ke-17 misalnya, kota Banten di ujung barat Pulau Jawa pernah menjadi salah satu kota internasional terbesar di Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan maritim. Ini adalah sebagian wajah Pelabuhan Karangantu di kawasan Banten Lama, Provinsi Banten. Pelabuhan kecil yang kini menjadi tempat bersandar kapal-kapal nelayan ini pada masa lalu memiliki sepenggal kisah sejarah yang membanggakan. Ya, di lokasi inilah, pada masa lalu, tepatnya pada akhir abad ke-16 hingga akhir abad ke-17, terdapat pelabuhan kelas dunia. Pelabuhan internasional nan ramai yang pernah tercatat sebagai bagian dari jalur perdagangan rempah dunia dan jalur sutra. Gubernur Jenderal Serikat Dagang Belanda di Hindia Timur, Jan Pieter Zoon Koen misalnya, pernah mencatat bahwa dalam sekali waktu, Pelabuhan Banten pernah dikunjungi 6 kapal Cina yang membawa barang senilai 300 ribu real. Sejak akhir abad 16, Pelabuhan Karangantu menjadi pasar sekaligus bandar internasional utama untuk wilayah Nusantara bagian barat yang disinggahi pedagang dari Asia, Afrika, dan Eropa. Banten ini memang memiliki satu posisi yang strategis ya dalam jalur maritim di Asia Tenggara dan bahkan Asia ketika itu, karena lokasinya yang memang terletak di dekat Selat Sunda. Nah, ini satu pintu masuk yang kedua setelah Selat Malaka. Jadi karena itulah kemudian banyak sekali pedagang asing yang sejak awal mula terjadilah hubungan perdagangan jarak jauh antara Kepulauan Nusantara dan kemudian juga menghubungkan dengan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, yang kalau mereka itu ingin mencari jalur alternatif selain melalui Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan melalui Malaka dan kemudian Samudra India, mereka biasanya akan mencari jalur alternatif, yaitu melalui Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan kemudian Selat Sunda, baru masuk ke Samudra India, dan sebaliknya. Jadi karena itulah kemudian Banten ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam kegiatan perdagangan maritim di Asia Tenggara dan bahkan Asia ketika itu. Kemunculan kota Banten menjadi salah satu kota bandar terpenting dalam jalur perdagangan di kawasan Asia Tenggara, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Kesultanan Banten yang berdiri pada akhir abad ke-16. Kesultanan Banten muncul setelah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berhasil menaklukkan Kerajaan Hindu Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran pada 1526. Banten ini berdiri seperti ditulis dalam lembaran sejarah lokal maupun dalam sumber primer itu di 1526 dan 1527. Pertama kali saat Kerajaan Demak melakukan ekspansi ke barat untuk maksud membendung ekspansi Portugis yang di Malaka dan sekaligus untuk memperluas wilayah penyebaran Islam ke barat Pulau Jawa. Dan Pangeran Trenggana sebagai kakak ipar dari Syarif Hidayatullah, pendiri Kesultanan Banten, beserta anaknya Sultan Maulana Hasanuddin Banten, itu menyetujui dengan membackupnya bantuan senjata dan pasukan, serta logistik. Kemudian di 1546, Kerajaan Banten yang tadinya vasal atau bawahan dari Demak, itu memisahkan diri. Ketika Pangeran Trenggana, Sultan Demak yang ketiga wafat di 1546. Setelah menaklukkan Kerajaan Banten Girang, Syarif Hidayatullah yang menjadi wakil kekuasaan Kesultanan Demak di Banten pada tahun 1546 menyerahkan kekuasaan kepada putranya Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin mengubah status wilayah Banten dari sebuah daerah vasal Kesultanan Demak menjadi kerajaan sendiri, yakni Kesultanan Banten. Pada saat berkuasa,
Hasanuddin mengeluarkan sejumlah kebijakan penting, seperti memindahkan pusat kekuasaan dari kawasan Pantai Girang ke kawasan pesisir Banten yang kini dikenal sebagai kawasan Banten Lama di Kota Serang, Provinsi Banten. Banten itu tempat yang sebenarnya secara ini ya, kelayakan lingkungan itu jelek ya, tetapi ini dipilih dan buat saya ini pilihan yang luar biasa berani ya, karena apa, lingkungan yang layak huni dan layak dikembangkan itu harus ada satu elemen lingkungan yang sangat sentral ya untuk kehidupan manusia, yaitu air. Nah, kondisi air di Banten itu sangat jelek, bahkan sampai hari ini. Bersamaan dengan mulai berkembangnya Pelabuhan Banten menjadi bandar internasional, Sultan Maulana Hasanuddin juga berupaya membangun kota Banten menjadi sebuah kota berstandar internasional. Selain membangun masjid besar di pusat kota Banten, pada tahun 1552, Sultan Maulana Hasanuddin juga membangun keraton Surosowan yang dikelilingi benteng batu setinggi 2 meter, seluas 4 hektar. Jadi keraton itu kayak keraton benteng begitulah kira-kira. Ya. Itu luar biasa, tebalnya temboknya kan hampir 6 meter lebih. Tebalnya ya, dan konstruksinya ya, adanya apa namanya, bastion-bastion itu konstruksi benteng sebenarnya itu. Jadi benteng itu jadi rumah raja begitu ya. Di dalamnya ada bagian kaputren, ada bagian yang lain dan segala macam begitu ya. Saya membayangkan bentuk dulu memang canggih itu. Ya, tetapi sayang kita tidak bisa memulihkan kembali bentuk aslinya seperti apa begitu. Komplek Keraton Surosowan dibangun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat itu. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih di dalam keraton misalnya, dibangunlah teknologi penyaringan air bersih yang bersumber dari mata air Tasikardi yang berjarak sekitar 2,5 km dari Keraton Surosowan. Saluran itu tidak semata-mata memindahkan air dari Tasikardi ke istana, tetapi air itu pun masih harus disaring. Dan penyaringannya itu sampai ada 3 tempat ya. Panggilan abang mungkin disebut abang karena ketika masuk saringan itu masih belum terlalu bersih begitu ya, jadi masih agak merah begitu barangkali begitu. Panggilan putih itu mungkin sudah mulai jernih begitu. Panggilan emas ya mungkin sudah bersih sekali, sudah layak diminum sama kalangan keraton lah begitu. Dan sampai di dalam ada yang namanya pancuran emas di situ. Pengembangan pelabuhan dan kota Banten menjadi kota bandar internasional pada akhir abad ke-16 dirintis Sultan Maulana Hasanuddin dengan merilis berbagai kebijakan yang didasarkan pada ideologi terbuka. Hanya 5 tahun setelah berkuasa, Sultan Maulana Hasanuddin misalnya menjalin hubungan dagang dengan Portugis yang kala itu menguasai Selat Malaka dan sempat menjadi seteru dan pesaing Kesultanan Demak. Selama kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin dari 1546 hingga 1570, pelabuhan dan kota Banten berkembang cepat menjadi pelabuhan dan kota bandar yang ramai. Demi memajukan perdagangan, Syarif Hidayatullah dan Sunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu melakukan aliansi perdagangan dan pertahanan. Perdagangan adalah Portugis adalah salah satu pembeli lada, produk unggulan dari Banten, dan sekaligus juga aliansi pertahanan. Portugis mendapatkan jatah lada tidak terbatas, tetapi mereka juga membantu Banten untuk membangun benteng, memperbaharui artileri dan persenjataan, serta pasukan bayaran. Dan inilah yang menyebabkan Banten di abad 16 itu tumbuh. Akibatnya adalah kerajaan Pakuan Pajajaran yang tadinya penguasa barat Pulau Jawa, kekuasaannya yang tadinya digeser oleh kerajaan baru Islam ini di pesisir,
itu sampai terangsek di pedalaman. Dicatat dalam hasil riset para peneliti sejarah, kenapa Banten selalu ramai, paling tidak cukai barang itu di bawah rata-rata. Batavia, VOC, itu kenapa para pedagang nggak mau ke sana, karena cukai barangnya di atas 10%. Kita bisa sampai 5%. Itu. Yang kedua, semuanya diserahkan ke pasar. Jadi ketika itu, sebagaimana Emporium ini satu pelabuhan maritim yang besar, yang biasanya itu dibangun di jalur-jalur maritim yang strategis, seperti Malaka, kemudian juga Aceh, dan kemudian juga Makassar. Banten juga seperti pelabuhan-pelabuhan emporium yang besar itu, biasanya mereka menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka. Jadi artinya semua pedagang yang datang dari seluruh penjuru dunia itu didorong untuk hadir dan kemudian juga untuk datang dan berdagang di pelabuhan Banten. Dan selain itu juga untuk menarik para pedagang yang datang dari jauh, itu ada satu posisi yang namanya Syah Bandar. Jadi Syah Bandar ini biasanya dijabat oleh seorang yang berasal dari bukan orang hanya orang Persia, tetapi juga pedagang terkemuka yang berasal dari luar wilayah Banten, kayak gitu ya. Jadi ketika itu banyak sekali para pedagang asing yang tertarik datang karena kebijakan maritim yang terbuka dan kemudian kepemimpinan di pelabuhan yang merepresentasikan kekuasaan Sultan yang diberikan kepada seorang Syah Bandar yang bukan orang Banten. Pasca penaklukan Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran oleh Kesultanan Banten pada tahun 1579 atau pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten makin diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan penting di Nusantara. Kota Pakuan Pajajaran dalam sejarah lokal disebutkan dikuasai masa cucu dari pendiri, jadi masa Maulana Yusuf. Dan disinilah Banten menorehkan eksistensi politik ekonomi dan dakwahnya yang memaksa entitas politik yang lain mengakui keberadaannya. Dan ini menjadi fondasi dasar untuk kemampuan membangun ibu kota, kemudian memperluas jejaring aliansi perdagangan dan pertahanan, sekaligus juga melatih diri dalam memahami konstelasi politik, ekonomi, dan kebudayaan di Asia Tenggara dan Asia. Setelah lebih dari 100 tahun berdiri, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fath Abdul Fattah atau lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 1651 hingga 1682. Pada masa ini, Pelabuhan Banten telah sepenuhnya berkembang menjadi pelabuhan internasional sehingga kehidupan perekonomian di Kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Kota Banten saat itu menjadi kota kosmopolitan yang dihuni warga dari beragam etnis dan ras. Kehidupan masyarakat di Kota Banten kala itu dalam sejumlah catatan digambarkan berlangsung dinamis dan penuh toleransi antar kelompok, ras, dan agama. Skripsinya Le lieu de mémoire, kalau bahasa Perancisnya, tempat yang membuat orang kangen untuk datang lagi. Le lieu de mémoire ini ada dalam catatan traveler Perancis. Sebuah gambaran tentang kemakmuran, tentang keragaman, tentang kemajuan, tentang inklusivisme, tentang kepastian hukum, dan sekaligus juga tempat yang membuat orang ingin datang kembali. Saya kira satu tempat yang dijuluki sebagai Le lieu de mémoire ini tepat untuk mendeskripsikan Banten masa itu. Dalam sumber primer abad ke pertengahan abad 17 misalnya, pendeta-pendeta Katolik dari Spanyol yang hendak pulang ke Siam lalu melanjutkan perjalanan menuju Spanyol, mereka memilih transit berlama-lamanya di Banten, tidak di Batavia. Batavia penguasanya orang Eropa, tetapi mereka memilih tinggal di Banten. Kenapa? Mereka lebih nyaman. Kebutuhan yang mereka butuhkan, misalnya kaos kaki dari katun, selimut, bahan makanan, money changer, yang pasti izin dari Sultan. Itu menunjukkan sikap keterbukaan. Jadi saya berkesimpulan, kemakmuran perdagangan, kemajuan volume perdagangan itu berbanding lurus dengan inklusivisme, sikap inklusif dari penguasa Banten. Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah sosok yang
sangat tegas menolak berbagai macam bentuk hegemoni. Hegemoni dari kekuatan asing, ya, terutama kekuatan barat yang ketika itu mulai melihat potensi yang besar dari kegiatan perdagangan rempah-rempah, terutama yang diproduksi oleh Banten, yaitu lada. Jadi berbagai kekuatan Eropa, misalnya seperti Portugis, seperti Inggris, ya, juga terakhir adalah Belanda, itu berkali-kali mencoba untuk mengadakan satu kesepakatan, dalam artian kemudian perdagangan lada itu bisa dimonopoli oleh mereka. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa adalah sosok yang dengan tegas menolak semua itu. Sehingga ketika dunia maritim Asia Tenggara mengalami masa puncak dari era perniagaan ketika itu, yang oleh sejarawan Anthony Reid disebut sebagai Long 16th Century, itu mereka menikmati kemakmuran yang luar biasa. Justru karena Kesultanan Banten ketika itu menolak dominasi dari kekuatan-kekuatan asing, ya, sehingga dengan demikian maka seluruh pedagang-pedagang dari seluruh penjuru dunia dapat berdagang dengan bebas di pelabuhan Banten. Untuk meningkatkan kemakmuran dan mempertahankan keamanan, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten aktif menjalin hubungan dan kerjasama dengan banyak kerajaan lain. Pengiriman pejabat atau utusan ke kerajaan-kerajaan lain melalui jalur laut kerap dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, saya kira Sultan Ageng Tirtayasa ini berhasil mengikat hubungan diplomasi dengan negara-negara yang ketika itu dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim yang besar, ya, seperti dengan Inggris, dengan Belanda, dan berbagai negara Asia yang lain. Saya kira ini adalah pencapaian yang mungkin tidak banyak dicapai oleh kesultanan-kesultanan di Indonesia. Mungkin yang hampir menyamai adalah Kesultanan Aceh, yang juga mengirimkan beberapa envoy atau beberapa utusan. Dan bahkan untuk kasus Banten, mereka punya utusan duta besar, ya, ke Inggris dan juga ke Belanda. Jadi saya kira ini adalah pencapaian-pencapaian besar yang dicapai oleh Sultan Ageng Tirtayasa ketika itu, karena dia bisa berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan utama maritim dunia ketika itu. Pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, wilayah kekuasaan Kesultanan Banten kian luas. Tak hanya meliputi sebagian besar wilayah Banten sekarang, tapi juga mencakup semua sisa wilayah Kerajaan Sunda yang tidak direbut Kesultanan Mataram, serta wilayah yang kini menjadi Provinsi Lampung. Kian kuatnya Kesultanan Banten dan makin ramainya Pelabuhan Banten membuat perusahaan dagang Belanda di Hindia Timur atau VOC kesulitan memonopoli perdagangan di wilayah pesisir Jawa. Karena itu, VOC sempat memblokade dan mengganggu kapal-kapal dagang dari Cina dan Maluku yang hendak menuju Banten. Gangguan VOC ini sempat memicu konflik antara Kesultanan Banten dengan VOC. Jadi VOC dengan Banten itu sesungguhnya konfliknya sudah sejak masa ketika Cornelis de Houtman di 1596, setelah 3-4 bulan diketahui dia pengen memonopoli lalu diusir, lalu kemudian mereka merayu waktu itu minta bantuan Inggris sehingga dia dapat akses sebidang kecil lahan di Batavia dengan alasan hanya untuk membangun semacam tempat transit. Tapi kemudian berujung pada pengusiran Pangeran Jayakarta di 1619. Lalu kemudian sampai 4 kali menjelang Perang Besar, mereka memperbaharui perjanjian damai. Salah satu perjanjian damai yang paling fenomenal itu 10 Juli 1659. Salah satu pasalnya adalah mereka minta batas wilayahnya adalah sisi timur Sungai Cisadane. Dan sampai ke Gunung Salak, dan sampai ke kaki Gunung Salak menjelang Pelabuhan Ratu. Yang kedua pasalnya adalah mereka diberi kebebasan untuk menangkap warga Belanda yang melarikan diri ke Banten untuk bekerja di Sultan Banten dan mereka yang masuk Islam. Dan 10 Juli 1659 ini hampir menyebabkan perang besar kalau tidak ada intervensi Inggris. Pada tahun 1571, Sultan Ageng Tirtayasa menyerahkan urusan pemerintahan dalam negeri kepada putra mahkotanya, Abdul Qohar, yang lebih dikenal sebagai Sultan Haji.
tampilnya Sultan Haji berhasil dimanfaatkan VOC untuk memaksakan kesepakatan baru yang memungkinkan maskapai dagang ini mengantongi hak monopoli perdagangan di pesisir Jawa. Hal yang tidak hanya merugikan rakyat Banten, tapi juga membuat marah Sultan Ageng Tirtayasa hingga memicu konflik dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Saat terjadi pertikaian internal ini, VOC memanfaatkan kesempatan untuk menancapkan pengaruh dan kekuasaannya di Kesultanan Banten dengan mendukung Sultan Haji. Banten ketika itu memiliki lokasi atau posisi yang dekat dengan Batavia. Nah, VOC memiliki kepentingan untuk membangun Batavia sebagai satu emporium yang besar untuk bisa melayani kepentingan mereka ya dalam dunia perdagangan di Asia. Dan karena itu Banten dianggap sebagai ancaman karena dia adalah emporium besar yang lokasinya tidak terlalu jauh ya dari Batavia. Dan selama Banten itu terus melangsungkan kegiatan perdagangannya, maka Batavia tidak akan bisa untuk muncul sebagai emporium yang besar. Nah, karena itulah kemudian berbagai upaya dilakukan oleh VOC untuk bisa menaklukkan Banten. Ya, salah satunya dengan terlibat dalam konflik internal yang terjadi dalam Kesultanan Banten. Sultan Haji yang menginginkan perdamaian dengan VOC pada tahun 1580 menyatakan dirinya sebagai penguasa Banten sepenuhnya, bukan lagi Sultan Ageng Tirtayasa. Karena klaim Sultan Haji ini, pada 26 Februari 1680, Sultan Ageng Tirtayasa menyerbu dan merebut keraton Surosowan dari putranya. Namun, 2 tahun kemudian, keraton dapat direbut kembali oleh tentara VOC. Pemerintahan Kesultanan Banten sejak saat itu dipegang Sultan Haji. Belanda itu menganggap satu-satunya kerajaan di Asia Tenggara yang belum bertekuk lutut ikut kehendak VOC adalah Banten. Karena itu dia melakukan berbagai cara, bagaimana cara menundukkannya, tetapi tidak punya akses sampai ketika dia menemukan putra mahkota Sultan Haji yang memang secara karakter agak lemah, mudah dipengaruhi. Mereka memiliki loji dagang, duta besar, tetapi sesungguhnya adalah agen rahasia yang memasok data dan sekaligus mempengaruhi putra mahkota. Sehingga putra mahkota ini dapat dipengaruhi. Sehingga setelah 6-7 tahun, putra mahkota mulai membangkang terhadap perintah ayahnya. Sehingga ayahnya memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk mengambil alih status putra mahkotanya dan dialihkan ke putra yang keduanya, Pangeran Purbaya. Sehingga Sultan Haji merasa tidak senang dan akhirnya dia berkirim surat lebih dari 7 kali ke Gubernur Jenderal Cornelis Spilman di Batavia, dipenuhi setelah Sultan Haji berkirim surat dengan klausul kalau permintaan dia dipenuhi untuk dapat membela diri dan mengusir pasukan ayahnya, dia akan memberikan seluruh Sumatera, kebun lada, dan batas wilayah VOC diperluas sampai ke Cikande, Sungai Cidurian. Jadi setengah Kabupaten Tangerang itu diserahkan. Sejak diperintah Sultan Haji, kekuatan dan pengaruh Kesultanan Banten merosot drastis. Perdagangan di hampir seluruh wilayah pesisir Jawa, termasuk di Pelabuhan Banten, sejak saat itu dimonopoli VOC. Dengan cepat, kejayaan Kesultanan Banten pun memudar. Setelah Sultan Haji meninggal, akibat campur tangan dari VOC, terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Meski demikian, terjadi beberapa kali pergantian sultan. Kesultanan Banten terus mengalami kemunduran. Karena posisinya Belanda melakukan monopoli dalam bidang ekonomi dan mengatur suksesi kerajaan, Banten dilarang untuk melakukan perjanjian dagang dengan pedagang asing kecuali Belanda. Sejak saat itu sikap internasional, sikap inklusif itu berubah menjadi sikap isolasionis dan defensif. Sehingga Sultan hari-harinya dihabiskan untuk dia diberikan pesangon, diberikan zona nyaman, tapi pada saat yang sama kultur merkantilis, kultur entrepreneur, inklusivitas, memandang pandangan dengan pandangan dunia yang luas, lintas benua, global,
mulai surut. Pada tahun 1808, karena Sultan Abdul Nasar Muhammad Ishak Zainul Mutakin menolak menyediakan tenaga kerja untuk pembangunan pelabuhan di ujung kulon, Gubernur Jenderal Hindia Timur William Dundas memerintahkan penyerangan Kesultanan Banten. Dalam penyerangan ini, Istana Surosowan dihancurkan, sementara Sang Sultan ditangkap dan diasingkan di Batavia. Ya, saya kira setelah karakteristik daripada Banten sebagai sebuah kesultanan maritim itu berhasil diredupkan oleh VOC, maka secara perlahan kekuatan Banten juga melemah. Dan kemudian yang terjadi adalah bahwa Banten yang sudah semakin melemah itu kemudian akhirnya dihancurkan oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama ketika itu yang ingin mengakhiri kekuatan Banten adalah Dundas, ya, Herman William Dundas, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang memang terpengaruh oleh kekuatan Revolusi Perancis, ya, yang melihat bahwa keberadaan Banten ketika itu yang masih berdiri walaupun kekuatannya sudah sangat lemah itu tetap saja potensial untuk mengancam keberadaan pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Dan karena itulah dia menggunakan momentum itu untuk menghancurkan secara total Kesultanan Banten. Pada tahun 1813, keberadaan Kesultanan Banten selama hampir 3 abad berakhir setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles membubarkan kerajaan Islam ini dan memaksa Sultan Muhammad Syarifuddin turun dari tahta. Dan sejak saat itu, kisah keberadaan dan kejayaan Kesultanan Banten tinggal menjadi catatan sejarah. Ya, saya kira ini adalah satu pembelajaran yang berharga, ya, bahwa kekuatan-kekuatan maritim di Asia, terutama di Nusantara ketika itu memiliki satu potensi yang luar biasa, ya, untuk tumbuh berkembang dan menjadi satu kekuatan besar, ya, dalam kegiatan perdagangan di dunia. Nah, tetapi juga kita melihat bahwa pengaruh atau kekuatan asing jika itu tidak bisa ditangani dengan baik, itu bisa mengancam keberlangsungan dan kejayaan dari sebuah kekuatan maritim seperti Banten. Nah, ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita, ya, bangsa Indonesia yang sekarang ada di abad ke-21 dengan karakteristik yang maritim yang juga kuat. Kalau kita tidak bisa mengelola pengaruh dari luar dengan baik, maka ini juga akan bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan negara Republik Indonesia.